Sementara itu, saudara, spekulasi Partai Golkar akan dijadikan sebagai pelabuhan politik Presiden Joko Widodo selanjutnya ini terus bergulir, terutama setelah hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan tak lagi harmonis. Inilah unggahan akun resmi TikTok Partai Golkar 2 hari lalu dengan keterangan video Golkar disetirin Presiden Jokowi. Begini maksudnya. Kalau begini, benar sih. Momen Presiden Jokowi mengendarai mobil golf dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto duduk di sebelahnya ini terjadi pada awal Januari 2024 lalu saat Jokowi dan Erlangga bertemu untuk konsolidasi Pilpres 2024. Unggahan ini sekaligus mengundang spekulasi adanya kabar Presiden akan menjadikan partai berlambang pohon beringin ini sebagai pelabuhan politik Jokowi berikutnya setelah hubungan dengan PDI Perjuangan tak lagi harmonis. Ditanya soal spekulasi ini, Jokowi menjawab singkat dengan kelakar. Saya tiap hari masuk istana. Tak hanya Presiden Jokowi, putra sulungnya yang juga calon wakil presiden sekaligus wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka juga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar. Menjawab isu ini, Gibran pun hanya berujar, ia masih akan fokus bekerja di Solo. Bergabung sama Golkar ini tanggapannya gimana? Kata siapa? Ada isu Mas Gibran sama Pak Jokowi bergabung sama Golkar itu gimana? Yang menjawab, yang biar yang menyebarkan isu. Itu loh saya katakan tadi, saya masih fokus dengan pekerjaan yang ada di balai kota. Ya, makasih nggih. Terima kasih, Mas. Ya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengungkap, akan ada peran khusus bagi Jokowi di pemerintahan selanjutnya, selepas tidak menjabat lagi sebagai presiden. Ada perannya? Ya tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu saja. Kalau ada pandangan Pak Jokowi terlalu cawe-cawe merintahkan Pak Prabowo, gimana Pak? Terima kasih, Bang. Kita tunggu keputusan KPU. Siap. Ya. Kiprah politik Jokowi terus disoroti. Terutama setelah hubungannya dengan partai pengusungnya selama 2 periode, PDI Perjuangan tidak harmonis lagi. Lalu benarkah kini Jokowi sudah kuning dan tak lagi merah? Tim Liputan, Kompas TV.